Saudara pencarian korban akibat guguran awan panas Gunung Semeru kembali harus dihentikan sementara. Buruknya cuaca dan masih tingginya aktivitas Gunung Semeru membuat pencarian korban ditunda. Di Kampung Renteng Desa Sumberwulu Kecamatan Candipuro Lumajang, proses pencarian korban dihentikan sementara karena cuaca yang tidak mendukung. Hingga kini menurut data dari tim SAR setempat, 23 orang masih dilaporkan hilang. Untuk, untuk Sementara itu di titik jembatan Gladak Perak Lumajang, petugas menyisir keberadaan korban yang hilang. Pencarian korban yang hilang juga melibatkan anggota Kopassus. Carian korban di Jembatan Geladak Perak ini pertama kali dilakukan setelah mendapat laporan dari seorang warga yang berada di lokasi saat kejadian. Koordinator tim evakuasi menjelaskan bahwa pencarian korban dilakukan di sekitar Jembatan Geladak Perak berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui keberadaan korban terakhir kali. dari yang tertua di posko Supiturang Turang untuk membantu masyarakat melaksanakan e, evakuasi jenazah yang ada di sekitaran jembatan Putus. Pada informasi masyarakat tadi ada saksi mata memang adakah berapa, banyak titik yang orang-orang hilang di daerah situ? Pak? Untuk tadi di sekitaran jembatan Putus berdasarkan informasi dari masyarakat ada satu titik saja Mas, satu korban saja yang kita cari tadi. Hmm. Namun upaya kami tadi dengan saudara-saudara dari Sar belum membahkan hasil. Tim DVI Polri hari ini kembali akan melanjutkan proses identifikasi terhadap 12 kantong jenazah korban bencana Gunung Semeru yang saat ini berada di RSUD Dr. Haryo Tolumajang. Dari 12 kantong, 8 merupakan jenazah dan 4 kantong berupa bagian tubuh. DVI telah mengambil 74 data antemortem dan 22 sampel DNA dari 17 anggota keluarga korban untuk mempercepat proses identifikasi. Berhutani, berhutani. Menteri BUMN Erick Thohir meninjau tempat yang akan dijadikan relokasi pengungsi korban awan panas guguran Gunung Semeru. Erick berjanji akan membantu pemerintah daerah setempat dalam proses percepatan penyiapan, penyiapan lahan relokasi. Saat ini, Erick Thohir meminta pemerintah daerah untuk segera memetakan lokasi mana yang tepat untuk dijadikan tempat bagi para korban terdampak bencana awan panas guguran Semeru. Nah ini yang saya juga sedang upaya bagaimana BUMN coba bicara kepada masyarakat sekitarnya Jangan membangun di sekitar proyek vital Ya kemarin di Pertamina juga ada kebakaran Itu kan ada yang terkena masyarakat Nah itu kita cobalah kasih ya jarak gitu loh Jangan terlalu dempet karena resiko-risikonya sangat membahayakan ya, Terutama di proyek vital